Assalamualaikum sahabat Bimun, selamat pagi. Bimun sudah bikin sarapan guys. Jadi Bimun menunya sama karena kemarin beli roti banyak itu ya guys ya. Tetapi kali ini telurnya Bimun masukin gitu aja ya. Jadi nggak diopek-opek. Terus kemudian dikasih sambal, sambal saus ya. Jadi Bimun mau makan ya guys ya. Ini sarapan Bimun jam 10 ya guys ya. Mulai mau makan ini sudah kerucuk-kerucuk perutnya ya guys ya. Alhamdulillah, matur nuwun ya Allah. Jadi kita harus selalu bersyukur ya guys ya, apapun makanannya selalu dinikmati. Apa yang ada, jangan cari yang enggak ada ya guys ya. Makan nikmat sekali hidup itu. Ngapain menggigit pertama ya guys ya. Jadi roti telur tambah saus sambal guys. Tuh. Sausnya sembunyi di dalam. Jadi enaknya tadi juga makan roti guys. Seperti ini. Cuma rotinya, telurnya tak kopiak, kemudian digoreng, kemudian di atasnya taruh susu, susu kental manis, dia suka banget. Masih hangat guys. Apapun makanannya, kalau ada pedes-pedesnya itu, rasanya nyambung ya guys ya. Aneh, roti aja taruh lombok ya. Di luar panas sekali guys. Atau minggu mendung. Ini 2 hari sudah panas kembali. Katanya musim pancaroba ya guys ya. Banyak orang sakit, hati-hati ya. Kalau orang sini biasanya dikasih manis-manis guys. Kasih gula cair, kasih susu, teman kasih kacang, selai kacang ya, tambah susu gitu, selai kacang ke susu, enak banget guys. Tapi Bimun guys, manis. Kalau kasih lombok gini langsung lahap dah makannya. Jadi sesuai selera ya guys ya. Taruh saus tomat juga enak, tambah sayur juga enak. Kenyang. Satu telur satu roti. Kemarin 2 telur satu roti. Renyah ya pinggirnya. Teman-teman sudah sarapan apa belum? Kalau belum cepat sarapan, bikin-bikin sambil nonton HP, sambil bikin sarapan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Jangan bosan-bosan klik channelnya Bimun, dukung terus channel Bimun biar Bimun tambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.